Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Azam. Kali ini kita akan membahas kelas 3, pelajaran ke-9, meyakini Allah Maha Mengetahui dan Maha Mendengar. Sub materi 1, Asmaul Husna Al Alim. Jangan lupa subscribe channel Pak Zam, biar Pak Zam semakin bersemangat. Lanjut. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah 1. Meyakini Allah Maha Mengetahui. 2. Memahami Asmaul Husna Al Alim. 3. Menyebutkan bukti Allah Maha Mengetahui. Belajar di rumah harus sesuai dengan protokol kesehatan. Jaga imun dan iman supaya tetap sehat dan bertakwa. Dan berharap masa pandemik ini bisa segera terlewati. Amin. Supaya kita bisa segera bertatap muka dan berangkat sekolah dengan ceria. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pinter. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun tersembunyi. Allah mengetahui apa saja yang ada di alam semesta. Allah juga mendengar segala suara, baik yang terucap maupun yang masih tersimpan di dalam hati. Subhanallah. Pengertian Asmaul Husna Al Alim. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu, mengetahui apa yang diciptakannya. Allah mengetahui semua yang telah terjadi dan semua yang akan terjadi. Pengetahuan Allah tidak ada batasnya. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard wa huwas sami'ul alim. Artinya, dia Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Surat Al-Anbiya ayat 4. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Alim. 1. Semakin bersemangat dalam belajar. Kita harus semakin bersemangat ya, walaupun corona. 2. Membiasakan diri membaca buku. Buku apa saja ya, yang menyangkut dengan pengetahuan serta pelajaran sekolah. 3. Rajin mengaji Al-Quran supaya menjadi anak soleh. Selanjutnya, Pak Zam akan mengajak kalian untuk bernyanyi. Judulnya Allah Maha Mengetahui, pakai nada lagu Kasih Ibu. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Allah Al-Alim, Maha Mengetahui, mengetahui segala sesuatu. Semua manusia tak dapat sembunyi, pastilah Allah akan mengetahui. Sekali lagi ya. Allah Al-Alim, Maha Mengetahui, mengetahui segala sesuatu. Semua manusia tak dapat sembunyi, pastilah Allah akan mengetahui. Pinter. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Pak Zam doakan semoga semuanya paham.
Cukup sekian dari Pak Zam, kurang lebihnya Pak Zam mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.